sabab ya. Sabah. Suman, aku balik dululah. Masih tak? Man. Cu. Terima kasih banyak, Cu Beda. Ini ada sikit. Tak seberapa je ni. Apa ni? Tak payah, tak payah. Buat belanja je. Susah-susah je Cu datang malam ni. Susah punya. Dah memang tanggungjawab aku, Suman. Terima kasih, Cu. Sama. Suman. Cu ni sebenarnya berat hati nak cakap dengan kau. Tapi kalau Cu tak cakap pun, lambat laun kau tahu juga. Apa dia, Cu? Pasal anak engkau. Tak apalah, Cu balik dulu. Cakap je, Cu. Engkau kena banyak sabar, ya. Ini semua dugaan daripada Tuhan. Anak engkau cacat. Makan pula. Olga perut dia, singit. Aku. Aku. Kau takut ke? Ha? Tapi aku kau bayu. Boleh jual tanah tu langsung. Sekarang lu biar kuasa, Mak. Lu mau jual tanah, siapa mau marah? Bukan macam tu, Lamsuk. Tanah tu ada orang duduk. Dia tinggal situ. Aku tak boleh halau dia. Dulu cakap datangnya Suman. Sekarang Suman sudah tak ada, Mak. Kalau lu dua itu tanda bagi Wak, lu ada duit belanja. Tak payah susah-susah. Macam mana? Nantilah, Lamsuk. Aku bincang dengan anak-anak aku. Kalau macam itu, lu pujuk lu anak dululah. Kalau nak jual tanah bagi Wah, lu bagi Wah tahulah. Ini duit untuk belanja. Apa ni, Lamsu? Aku yang patut bayar duit beras dengan minyak masak ni. Yang ini barang semua Wah bagi dah, tak payah kira lah.
Pak tengok dulu lah, panjang kesian. Lagipun lah, saya dengar itu Suman lah, banyak baik dengan kawan. Ambil lah duit untuk belanja. Ambil lah. Kalau ada apa-apa nak tolong ke, nak Wah buat ke, bagi Wah tahu lah. Wah mesti tolong banyak. Lagi satu lah. Jaga diri lah. Terima kasih Alam Su. Tak payahlah. Dah elok-elok jadi dispatch. Kenapa berhenti? Aku malas, Mak. Aku buat kerja kampung lah kot. Kau nak cari rotan kat hutan? Nak cari damar macam ayang kau tu? Tak adalah macam tu. Kerja apa lagi yang kau boleh buat kat kampung ni, Kadir? Banyak apa boleh buat. Tu, tanah arwah ayah tu kan ada. Kita usahakan lah. Kita tanah pokok. Tanah pokok durian ke, pokok mangga ke, pokok rambutan ke. Nanti dah ada hasil, kita jual lah. Mana ada lagi tanah ayah kau kat kampung ni, Kadir? Tanah hujung tu, Tok Ngasudin punya. Dusun tepi jalan tu. Usir singai dah buat rumah. Tanah tepi kaki bukit tu, Karim Piyok dah semai anak lada. Jangan tidak kebun kacang tu je lah yang tinggal. Yang Mak tengah usahakan tu. Aku tahu lah, Mak. Aku pilih apa, aku yang peruntan tanah ayah tu dulu. Aku tak kira lah. Kalau aku kata aku nak tanah tu, aku nak juga. Namanya budak. Hei, budak ni memang nak kena dengan aku. Eh, tengok sini. Kau potong tiup batikal aku. Hei, kau ni. Hei, hei, memang nak mati ya. Bangun. 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 Jangan nak punya budak. Kau ni menjanam kapal aku. Kau pengamut! Kau datang lagi! Aku bunuh kau! Mana benda-benda? Yang aku di tangan, eh? Siapa sih aku dipotong, eh? Kau anam kau! Mana punya budak? Hantu! Datang lagi aku bunuh kau! Laka! Anak! Hei! Anak tiup basikal aku dia potong! Hantu punya budak! Hei! Jangan lupa!
bismillah syaitan, bismillah rahman. Janji dengan aku, Man. Janji dengan aku, Den. Kau bangun. Aku tak nak cakap dengan orang dah. Aku boleh ubah orang. Dulu satu kampung cakap aku ni dukun. Aku tak nak. Sebab tu aku niat. Aku bongkar. Tuhan balas kau ni. Apa salahnya, Man? Tolong orang. Tak nak lagi. Sebab aku riak, aku bongkar. Tuhan balas, Den. Kau tengok anak aku cacat. Itu dah takdir, Man. Takdir. Ya, takdir jugalah. Orang yang sama dia kubat. Aku tolong kaki balik aku. Kapan aku lari mana kampung tu? Tak aku tak ingat. Ha, kaki kau dah baik. Jom. Apa tunggu lagi? Hei, Man. Jom kau. Ingat janji aku. Kaki kau dah baik. Tak payah terima kasih dengan aku. Itu kerja Tuhan. Bukan kerja aku. Dah. Alah-alah datang. Bawa lah balik. Kat dua hutan. Ma! Ma!
Ya Allah, kenapa ni? Tuan Hasudin tunggu aku tadi. Kau ke sana lagi. Kau mak dah cakap jangan pergi rumah Tok Nasudin. Main pergi kat lama rumah kita. Apa, Mak? Eh, kenapa pukul kau? Aku jatuh motor lah. Aku cakap dengan kau, kau jangan tipu, boleh tak? Betul, aku buat motor. Hei, pergi lah, boleh tak? Dah lah, Kadir. Pergi, Simpan, Boy. Pergi makan. Ada nasi bawah tudung saji. Pergi. Aku cakap, tipu. Aku cakap, tipu. Bodoh. Apa? Meh, lah sini. Apa dia? Meh, sini. Apa? Jeje. Tengok ni aku jumpa kat rumah tengah tijak tadi. Hei, kau potong kepala anak ayam dia. Aku sebelah. Bila? Tadi. Hei, tu ada pukul kau tu. Bila sebab aku tak mengamuk rumah dia tau. Kau ambil lah sekarang. Tak nak aku. Buang lah. Wong, wong, wong. Dah! Kepala ayam? Ya, biar. Ah, tak sayang kau tengok ni, tengok. Ah, anak ayam aku tak ada kepala, biar. Tinggal badannya. Memang anak kau dah melampau. Hari itu dia basikal aku kat rumah. Berapa kali dia higitnya, biar. Tapi abang kan pukul dia. Memang aku pukul dia. Tapi dia mencanamkan satu benda aku. Tahu tak? Ha? Ganti. Tapi bang. Tak ada tapi-tapi. Ganti. Hoi. Itu mak aku tu. Mak aku tu dah tua. Apa kau cakap-cakap dia? Tak ada kadik. Aku cuma minta ganti anak ayam dengan tiup basikal je kadik. Alah. Berapa sen sangat anak ayam kau tu? Ha? Yang kau dah rampas tanah bapak aku tu ada aku minta rugi. Kadir! Mak, diam! Aku kena nasihatkan orang tua tak sedar diri ni. Eh, kau dengar sini eh. Kau boleh rampas semua tanah bapak aku. Tapi kau jangan lupa dah. Ni, waris Uman. Ha? Darah semua mengalir dalam diri aku ni. Selagi aku hidup, aku nak hak aku. Tapi, tanah tu bapak kau dah bagi aku, Kadir. Tu pasal geran tu nama aku. Yalah, bapa aku tu dah mati. Bolehlah kau cakap macam tu kan? Macam aku tak tahu. Anak kau tu bekerja kat pejabat daerah kan? Takde kadik, aku cuma nak minta ganti anak ayam dengan tiup basikal je kadik. Okey, okey. Aku ganti. Jap. Jap eh. Ya Allah. Kadik! 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 Silakan sekali. Dah gila agaknya si Kadir. Aku nak dibunuhnya. Satu keluarga ni gila lah. Semuanya gila. Asyik baik tak mampus aku tadi. Jangan bagi dia main jauh-jauh. Nanti dia kacau orang.
asrah untuk kanak-kanak istimewa. Kau jaga dia elok-elok ya. Aku lupa. Astra, mana kau jumpa bisa tu? Apa lagi? Jadi balik abang, yurenda pasatan abang, simpang siur darah dan ujang. Yang darah keluar pintu. Menggiling. Na-na-na-na-na-na-na. Lalu lintas kacau dan terhalang. Jangan! Jangan apa-apa tu! Menyanyi sambil bersiulan dengan gaya seorang gentleman. Bang! Bang! Bang!
Imam. Mia. Bila kau sampai, Mia? Dah lama kau kat sini? Baru je ni. Kau nak makan? Belum. Cuti? Seminggu. Ya. Jomlah. Kita naik. Kenapa bapak ni? Jom. Bapak tak ada apa-apa. Naik. Kita naik. Jom. Nanti bapak masak, ya? Lagi naik jalan. Tam! Ha? Tak ada cat lain ke? Nah, itu aja yang Lamsuk hantar, Sen. Takkanlah aku nak cat gebang aku dengan cat warna merah. Nanti sini bagi bomba pula. Tu yang biru tak boleh? Kenapa tak bagi tahu nak datang, Fakir? Kalau tidak, boleh suruh Zamia masak. Alah, kejap je ni, Tok Ngah. Saja tanya khabar. Terima kasihlah, Fakir. Hai, Tok Ngah macam inilah. Duduk seorang-seorang macam orang bujang je. Nanti jangan lupa, ya. Malam nanti, datang makan malam kat sini. Mak dah masak kat rumah tu. Lain kali je lah, Tok Ngah. Ya? Ya ke? Ya. Yalah, tak apalah. Minum. Baik-baik. Terima kasih, Mia. Kali bagilah salam dulu. Jangan main segar macam tu je. Tok Ngah, saya balik dulu, ya. Mak lebih singkat rumah tu. Mia, abang balik dulu, ya. Yes. Kau ni mengada betul dah. Tepi lah. Sakit lah. Sibuk betul lah. Abang Fakir nak ikut. Cepat ni. Balik sangat, kan? Cepat. Cepat leluk.
Ah, Cik Mam. Wo, buat apa? Aku tanam anak pokok durian. Aku tolong boleh? Tak payahlah. Anu. Betul kau nak tolong Wo? Empat baldi tu. Dia isi air, lepas tu isi siram tu anak pokok yang bawa bansal. Okey. Bermain mesra selalu. Ada ibu dan keluarga di kampungku gembira sentiasa. Ha, Cibang. Jangan lupa tau. Esok-esok kalau rasa nak makan durian, datang je sini makan. Ambil aje, percuma. Apa tu? Sipah tu? Ada! Ha? Ada! Ada! Sipah! Ada! Cepat lah, nak. Cepat. Awak. Cepat. Amun. Cepat. Cepat. Bangun, nak. Cepat. Tapi. Alai, cepat. Cepat. Cepat, nak. Bangun, nak. Cepat. Macam mana, Sok? Entahlah, aku pun tak tahulah macam mana. Ini kena bawa hospital ni, Sok. Nak bawa macam mana, Nga? Bukan ada kenderaan nak pergi Pekan. Kau pun tahu kan, klinik paling dekat pun 20 batu dari sini. Eh, tak ada juga. Si Fakir pun dah balik ke Sedang. Dia dah boleh pakai motor dia. Nga. Kau tahu tak siapa-siapa kat kampung kita ni yang ada kenderaan? Orang kampung ni semua pakai basikal je, So. Ada tak ada pun langsuk je. Ada lori. Itu pun pagi besok baru dia masuk ambil sayur. Eish, tak boleh jadi ni, So. Orang tua pun kena seliang demam. Ini kan pula budak. Eish. Itulah aku risau sangat ni, Nga. Ha, aku takut Cipah ni tak boleh bertahan sampai esok pagi pun. Wah! Aku datang nak makan Cipah! Ha! Ah! Hey! Nah! Hey! Nah!
balik lagi budak Jibam ni? Jibam, dah malam, pergilah balik. Aku nak ubatkan Sipah tu. Aku ada pacar Zati ni. Bolehlah. Dah beraya-aya dah Jibam ni. Ah, Tok? Kau tak cuba ke suruh Jibam masuk dalam ubatkan anak kau? Mana tahu. Elok. Jangan, Sok. Nanti orang kampung ingat kau tu sama gila dengan budak ni. Cep, aku baik dulu. Terima kasih, Lepas. Jibam ni. Alah, kenapalah cari pasal sengat di tepuan gang? Aih, mampus. Buat benda macam tu. Sengat di tepuan gang. Apa yang terdapat? Ni tengok adik. Tengok adik. Aku. Tak boleh. Ni rahsia. Lah. Kenapa pula tak boleh? Kita kan kawan. Sama-sama cari durian, sama-sama cangkul. Tak boleh. Kenapa pula tak boleh? Kau tak bagi aku makan Sipah malam tadi. Mari sini.
sini. Tengok tangan. Sini. Betul, kau nak ubatkan Sipah? Ha, jom pergi tengok Sipah. Tapi aku nak balik dulu. Kenapa pula nak balik? Ambil peti sakti aku. Peti sakti? Ha, pergi cepatlah. Asulah, asulah. Dola, kalau betul kau Dola, cuba kau azan. Azan pagi-pagi buta ni kenapa? Sudin. Ha. Tunggu jap, tunggu jap. Kau cari apa, Sudin? Bi! Sekejap! Aku nak siap! Aku bonceng kau je! Yalah. Aduh. Dah, jadi. Oh, bismillah. Stop. Aku duduk macam ni boleh? Buka hati kau lah, Sudin. Waduh, berat. Ali. Beratnya. Tolong. Mana dapat kotak kasut tu? Kotak sakti! Yalah, mana dapat kotak sakti tu? Apa kasi? Nah, ambil ni! Buat apa? Sini. Tak kaki pun tak juga. Buat apa? Nah. Buat apa? Susun dekat situ. Tok kotor ni. Iman. Pergi kat pintu tu, tengok kok ada orang datang. Buat ni. Ha, sakitlah dia. Dah lah. Pergi balik. Balik. Tak ye. Sekali jawab. Pergi baliklah cakap. Nah. Pergi balik. Cepat. Thank you.
Aku tengok si Sudin tu kan, pelik. Dah macam orang tak siuman. Aku harap bukanlah, tapi aku tengok gayanya macam dah dekat nak nyanyuk dah. Sebabnya, ingat tak masa anak aku si Pah kena sengat terbuat? Dia melompat dari serambi tu sambil terpekik-pekik terlolong. Ush, dari serambi? Dari serambi dia lompat keluar ikut tingkap. Ui, tinggi tu. Macam tak cair. Lepas tu dia punya lari tu, Mak Datuk punya laju macam kena kejar hantu. Apa kenanya tu? Campur di hantu ke? Pak Hitam ni mana ada hantu? Tak ada lah. Ah, jin ke syaitan? Ah, itu mungkin. Itu ada. Makhluk halus memang ada dalam dunia ni. Itu jin pun ada. Jin baik, ada jin jahat. Tapi kampung kita dah 3 tahun di terokang. Mana ada hantu? Kalau masa tu ada hantu berdomisili di kampung kita, tentu Suman dah nampak. Dah jumpa dulu. Betul-betul. Betul, aku setuju. Kalau ada hantu, dah tentu-tentulah Suman ada cerita. Ini dia tak pernah cerita pun kata dia pernah jumpa hantu. Tak ada, tak ada. Arwah Suman ni memang belah hantu. Sebab itu dia tak bagi tahu orang kampung, takut orang kampung tahu. Ucin, tak baik betul kamu tuduh macam tu. Lagipun orang sudah meninggal. Dosa tahu kalau kita ngumpat orang yang dah mati. Betul. Aku bukan mengumpat. Nuh, tempat kampung asal dia, Nuh. Semua orang kampung tahu yang dia belah itu. Sen, jangan cakap macam tu, tak baik. Suman tu banyak jasa dia pada kita. Dia yang teroka kampung ni. Aku pun berusaha sendiri. Membatin tulang. Bukan untuk percuma. Jangan celupa sangat mulut tu. Cakap jangan ikut sedap mulut saja. Belajarlah kenang budi sikit. Kalau tak kerana Suman, kampung Belulang ni tak wujud. Ha, sekarang tengoklah, kita dah ada harta. Dah senang sikit. Paling kurang pun boleh cucuk tanam pakai. Sudahlah tu, Cup. Perkara kecil je. Perkara kecil, baik cakap. Tak boleh biar. Tak apa, biar aku nasihat sikit. Orang yang tak tahu malu. Ingat tak? Kat kampung lama kita dulu, siapa yang mengumpat keji Suman? Siapa yang menabur fitnah merata? Yang bawa cerita bukan-bukan cerita karut yang mengatakan Suman tu mengubat pakai hantu raya? Siapa? Siapa yang fitnah sampaikan orang tua tu merajuk lari masuk dalam hutan bawa anak bini menyisihkan diri dalam hutan ni lah? Hutan ni yang sekarang jadi kampung kita ni. Siapa? Kalau semua masih ingat siapa? Ada dua Husin. Pelik. Dua-dua Husin. Satu Husin Tat. Satu lagi ni. Ni dia. Husin singai. Kau lah Husin. Ha, yang pengaruh orang kampung ni. Supaya pulau kan. Suman. Tapi sekarang kau tengok. Kau duduk ada di mana sekarang ni? Kau duduk di mana sekarang? Atas tanah siapa? Tanah yang diusahakan oleh Suman asal ni. Kau menumpang atas tanah Suman. Aku hidup bukan terhibati dia. Aku usaha sendiri. Dirikan rumah tu sendiri. Usaha sendiri, ya. Usaha sendiri. Tapi minta izin dengan siapa? Ada minta izin? Aku tak minta izin dengan siapa. Tanah tu tanah Pengah Sudin. Dia bagi luar. Aku bayar sewa. Aku bayar sewa. Hei. Itu sebablah aku cakap. Engkau ni tak tahu malu, tak kaji sejarah. Ha, ambil hak orang tanpa usul periksa. Tapi itu tanah Tengah Sudin. Kenapa aku minta izin dengan Suman? Sebab Tengah Sudin tu menumpang atas tanah Suman. Kebun yang Tengah Sudin usahakan tu atas tanah Suman. Dan tanah yang kau duduk sekarang tu, yang kau cakap kau sewakan tu, sebenarnya jangan tak tahu tanah Suman juga. Ah, karut. Tak tahu semua kampung ni tanah Suman. Memang
orang semua kat kampung ni tanah dia, milik dia. Sebab dia yang teroka dulu. Kalau dia masih hidup sekarang, dia lah yang jadi ketua kat kampung ni. Dia yang jadi raja. Kenapa yang susah sangat kau nak faham? Kenapa kau bingai sangat? Habis apa nak kau sekarang? Aku nak kau sedar ini. Belajar, kenang budi. Berhenti tomah macam-macam pasal... Pak Hitam, kuih apa mana? Ada kadeh? Nak berapa? Empat. Dua kenapa tu? Gaduh. Sebab? Usin singai mengata-ngata bapak engkau. Usuk marah. Tu yang jadi gaduh tu. Dia kata apa kat bapak saya? Dia kata bapak engkau bela hantu raya. Kadi, sabar. Allah. Sekarang cakap depan Wong. Cakap depan Wong. Betul kau rosakkan anak pokok durian, Wong? Ha? Cakap betul-betul! Kenapa kau buat macam tu? Ha? Dia tipu aku! Dia tipu apa? Wong kata aku boleh makan durian-durian bila-bila masa aku nak. Tapi pagi tadi aku pergi tak ada pun. Dahlah tu, Pia. Aku datang ni bukannya nak tuntut ganti rugi pun. Bukan aku nak marah dia pun, tak. Memang dia selalu buat macam ni. Aku naik semua salah dengan kau. Muka aku naik tebal dengan orang kampung. Dahlah, Pia. Dahlah tu. Ni aku datang ni sebenarnya bukan pasal itu sangat pun. Pasalnya jimat. Ada nampak jibam ni pegang pisau. Jadi itulah aku nak bagi tahu kalau boleh. Jangan bagi budak main pisau. Bahaya. Mana pisau tu bagi makan? Ada dalam poket kan? Mak. So, ayah ni. Mana kau dapat benda ni? Kau cakap aku? Kau cakap aku mana apa bagi kau benda ni? Cakap. Kadeh. Cakap aku siapa? Kadeh, dah. Sabarlah. Aisyah bagi tahu mak. Mana Ashraf jumpa pisau ni nak? Ashraf beritahu mak. Bapa kaki aku! Bapa curah aku! Tinggal semua curah dengan pisau ni! Tengok je. Tengok boleh, tapi jangan usik. Nanti luka. Aku ingat dah membuta dah. Siapa kau? Alah, buat-buat tak kenal pula. Kita kan sekampung.
Akulah Ibang. Kau nak apa? Ha? Nak apa? Aku datang nak dicam perut kau. Pergi balik. Jadi budak ingus. Aku nak dimain-mainkannya. Kau tunggu. Kita tengok siapa yang handal. Bangau, ha? Habis tu tak cari apa? Aku nak tengok pisang yang Mak Peram ni, ha? Pisang dalam bunyi! Habis tu kenapa kau pergi atas parau? Sebenarnya, kau nak cari benda ni, kan? Mana kau dapat pisau tu? Rahsia! Eh, kau cakap lah dengan aku. Aku seorang tahu. Betul! Mari sini aku pijak! Nak. Beri. Oi. Lakanya budak. Kau kena dengan aku sebab ni, tau. Sen. Kamu kenapa, Usin? Pinggang aku patah. Mana? Tengok pinggang aku patah. Alah, sikit aja. Kamu nak ke mana dalam kabut ni? Aku nak kumanga, ada hal sikit. Ada apa? Lama tak jumpa dia. Oh, aku pun dah lama tak jumpa dia. Aku ikut sekali lah. Nak!
Kak! 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 Kenapa engkau ni? Engkau sakit ke, Sudin? Pergi! Pergi! Aku tahu! Jiba mantang kau nak intip aku! Pergi! Pergi! Mana ada? Aku dengar lebay aja. Tipu! Tipu! Aku tahu! Jiba mantang kau nak bunuh aku! Pergi! Penipu! Penipu! Pergi! Sudin, cuba bawa bertenang ya. Cuba ceritakan apa yang berapa? Rabot! Rabot! Bang! Bang! Lari, usin, lari! Sudin sudah gila! Sudin sudah gila! Sudin, minta tolong aku, Sudin! Lebay, apa hal ni? Tok Ngah Sudin mengamuk. Tok Ngah Sudin mengamuk. Kaki patah. Sin. Kamu tengok tu kaki Sin pusing terlebam tu. Kaki patah. Cuk, cuk. Kaki patah. Kaki patah. Kaki patah. Kaki patah. Kaki, 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 kaki patah. Kaki patah. Minum air sikit. Bismillah. Bismillah. Pukul sikit. Patah. Ini kes berat ni. Habis? Macam mana dengan cadangan kita nak jadikan dia ketua kampung ni? Aku pun peliklah tengok si Sudin ni. Perangai dia dah macam orang gak siuman. Aku pun rasa macam ada yang tak kena je pada orang tua tu. Beginilah. Aku tengok pun dia tinggal seorang-seorang dalam rumah tu. Entah makan, entah tidak, kita pun tak tahu. Apa kata kita bagi tahu anak dia duduk pekan sana? Tak payah, tak payah. Anak dia sibuk. Penolong ketua daerah kononnya. Ni, bapak dia pindah sini. Pernah ke kita nampak anak dia menjenguk? Tak pernah kan? Jadi, apa ikhtiar kita sekarang ni? Enggak. Enggak! Gila! Sabar, Sin. Enggak gila. Enggak gila. Enggak gila. Kaki patah. Air lagi. Cuci kaki dia. Dia selalu kalau buat macam ni, dia okeylah tu. Assalamualaikum! Tok Ngah Sudin! Hey! Mana pula je ni? Assalamualaikum! Tok Ngah! Assalamualaikum! Tok Ngah Sudin! Kau siapa? Kau siapa? Ni saya lah Tok Ngah Sudin, pakir. Oh, pakir miskin. Datang nak minta sedekah lah ni ya. Thank you.
Jom pergi dia lepas. Tak kat tiang, tiang. Sini, sini. Tak je lah. Sini, sini. Oi, lepaskan aku! Lepaskan aku! Ya, baik. Sampai bila kita nak biarkan dia tertambat macam tu? Ya, sampai Ucuk datang bawa balik bomoh lah. Tonga. Nak makan tak? Teruk betul sakit dia ni, lebay. Yang saya tahu, kalau orang disampuk di setan, kita bacakan surah Yasin, baca ayat kursi, boleh baik. Tapi ini tidak. Pelik aku. Baik, baik tam. Baik, percaya tak? Kalau aku cakap jibam tu boleh mengubah. Jibam? Ni. Betul ke ni? Nak bertunang. Dah cukup dah duit simpanan tu. Tu yang fakir balik ni. Ingat nak bincang dengan mak dulu. Setuju ke Mia tu? Tok Masudin tu. Kau dah bagi tahu dia dah. Mia tu mak tak payah risaulah, serah Ma, pada saya je. Aku. Tapi itulah. Tapi apa? Mak, Tok Masudin tu ah. Lain macam je tengok. Orang tua tu gila. Nyanyuklah tu. Kenapa pula dengan Tok Masudin? Dia macam marah aje. Mak, ada siapa-siapa dalam rumah ni yang dah buat musuh dengan dia? Aku lah cakap pasal dengan dia tu. Mak, hari tu dia datang aku balik baldi ke dia, padan muka dia. Ha. Nasib dia lari. Kalau tak, mampus bakal bapak mentua kau tak kerja kan. Ikut dia, dia. Dah pahal lah. Tadi, kau dah melampau aku tahu tak? Tak baik kau buat orang tua tu macam tu. Hei, kau tahu apa? Mana aku? Kau balik kampung dia pun jarang-jarang lah. Bila anak Tok Masudin tu balik, barulah tegak-tegak nak balik. Kalau tak, haram. Oh, jadi kau cemburu? Kau tak suka tengok aku berbaik dengan anak dia macam tu? Hei, tak. Kau berbaik-baik dengan anaknya maksudnya kau nak baik-baik dengan bapak dia sekali. Ha. Kau tak tahu bapak dia tu hati kotor, busuk. Mak, kan? Harta-harta kita, tanah kita semua nak rampas. Mak! Kau ni balik-balik tanah. Balik-balik tanah, harta apa benda semua. Eh? Kau ingat boleh kaya ke dengan tanah sekarang kera macam tu? Memang. Cukup. Fakir. Kadir. Mak ni dah tua. Patutnya hidup tenang bila anak dah besar. Ni tidak. Mak, mana lipat aku? Yelah, yelah, yelah. Tak payah habis lipat, lipat. Diamlah. Anak Mak ada buat apa? Nak makan mekak lagi apa? Mak, mana lipat aku? Mak, mana lipat aku? Carilah, besok aku cari. Entahlah, Yusuf. Aku takut nanti tak pasal-pasal kita pula orang kampung kata yang gila. Habis takkan kita nak biarkan Tok Masudin tu macam tu. Astaga. Enggak sudah apa cerita tam? Tak ada engkau pergi tengok dia. Tak ada masa lah tam. Aku sibuk. Rebang ayam tak cap, rumah tak cap lagi. Aku pun tak tahulah Sin.
Apa kenanya si Tok Ngah tu? Semakin hari, makin teruk keadaannya. Anak dia tak balik ke? Si Zamiah tu seorang aja yang jaga dia, Sen. Bila dia balik? Semalam. Inu. Pak Ita nak salam? Imam, apa kena ni? Cacat semua ni. Tok Sen, upa. Sen. Sen. Kalau kau minta usik singai itu keluar daripada tanah tu, aku setuju. Tapi kalau kau nak jual tanah tu, aku tak suka. Faham tak? Kan banyak lagi tanah ayah yang kau boleh usahakan. Apa salahnya yang satu ni kau bagi pada aku? Kau nak aku ambil. Tapi bukan untuk jual. Aku ada hak atas tanah tu lah. Aku ada hak lah. Aku bang. Kau diam. Hei. Tak sudah lah kau. Aku tengok penyakit bapak kamu ni teruk juga, jadi kesian tengok dia. Aku nak cadangkan Jibam tolong ubat. Memang kamu ingat aku ni bergurau. Samalah macam Lebai Dolar dengan Pak Hitam pun memang tak percaya. Tapi aku dah cuba, Mia. Aku dah tengok dengan mata kepala aku sendiri. Lagipun tak salah kan kalau kita ikhtiar. Memang tak salah pun. Tak apalah, apa yang terbaik untuk bapak Mia ikut je. Biarlah. Jom. Jibab! 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 Dia dendam pada aku, Mia! Dia dendam pada aku! Dia nak bunuh aku, Jibam tu. Kenapa pula Jibam nak bunuh bapak? Dia nak ubatkan bapak tu. Ubat apa bendanya, Mia? Ubat apa bendanya? Aku tak sakit, Mia. Aku tak sakit. Lepaskan aku. Biar aku bunuh dia orang semua tu. Biar aku bunuh. Lepaskan aku, Mia. Lepas aku tak salah. Kenapa kau ikat aku macam ni? Eh, Jibam. Jibam. Jibam pulang. Biarlah aku, Mia. Biarlah pangan aku. Kau dah! Apa hal gila? Kau curi pinggan aku, kan? Gila aku curi. Iya, kau curi! Tak ambil lah. Habis tu siapa ambil? Hei, manalah aku tahu kau pergi tengok dah bansal tu. Tak ada. Habis, kau nak tuduh aku? Itu hari? Ha? Hari tu kau panjang tepada nak ambil pintar aku, kan? Hari tu lah sekarang. Habis. Pergi.
ketiga ni, mayat Suman. Pasti sangat. Habis, perlu ke kita bagi tahu orang kampung? Aku takut nanti berbunuh-bunuh pula. Siapa yang nak berbunuh-bunuh? Waris Suman. Takkan diorang nak diam diri? Kita bukannya nak tuduh. Kita bukan nak tuduh Tok Ngasudi. Dia memang tak tuduh. Ha? Tapi barang-barang dia tu? Aku dah fikir juga tadi. Betul lah tu. Macam ni. Kita asingkan dulu barang-barang dia. Kita bawa balik tulang saja untuk solat jenazah. Sabar ya, Fakir. Sabar ya, sabar. Mari kisik. Ya. Saya. Lepas. Ya. Apa apa nak ke bumi? Rasanya lepas kabar elok lah tu. Jadi sabar, sabar. Sabar ya. Dalam kehidupanmu itu janji. Kau dan aku terus bahagia di sini. Apa kabar, Nga? Mak aku ngah. Ana tak jumpa kau. Kenapa dia orang ikat kau macam ni? Mana aku tahu. Aku datang ni nak bagi tahu kau yang aku nak pindah daripada tanah kau. Pindah mana? Belah surau. Tak boleh! Itu tanah aku! Kau tak boleh ambil! Itu tanah aku! Itu tanah aku! Itu tanah aku! Kau gila! Sen, lupakan aku, Sen. Sen! Itu tanah aku! Itu tanah aku! Itu tanah aku! Kau tak boleh ambil! Kau tak boleh ambil! Aku nak bagi pada Mia. Kau jangan bagi dia main jauh-jauh. Dia kacau orang. Asrah tu kanak-kanak istimewa. Kau jaga dia elok-elok ke? Cakap apa tak? Mana asrah buku kisah Mina? Bapak kasi aku! Bapak suruh aku hentikan semua suruh yang ambil tahu ni! Thank you.
dia. Goyang. Kau tak puas hati dengan keluarga aku. Kau tahu tak adik aku tu tak ada akal. Kau nak bunuh dia kenapa? Dia meninggal dia! Dengar sini ya. Bapak kau tu binatang, kau tahu tak? Mana Tok Ngafsuddin boleh pukul Jibam pula? Sedangkan dia dah seminggu terikat kat tiang tu. Jadi siapa yang pukul Jibam ya? Aku pun pelik juga. Siapa agaknya yang tergamak buat perkara tu ya? Dahlah, jom kita balik. Yalah. Adik, jom balik. Janji sumpah aku tak buka kau lagi. Janji. Kita dah kawan kan? Aku nak bagi kau satu hadiah. Nak bagi aku hadiah? Nak, Jiwa baik. Tunggu. Betul ke si Husin yang pukul kamu? Patut untuk lebay. Bukannya gelak sangat masa tu pun. Aku pun heran lah. Apa yang marah sangat kat budak Jibang tu pun aku tak tahu. Tak tahu lah lebay. Mungkin dendam dia dekat si keluarga arwah tu kot. Entah-entah. Arwah tu meninggal. Dia yang bertanggungjawab. Betul juga tu. Kalau tak, takkan dia nak tinggal kampung ni. Mana bukan dia siapa lagi? Tu bukan Husin ke tu? Tok Ngafsuddin.
Tok Ngasudi itu. Dah sembuh ke sakitnya tu? Itu pasti kalung singa itu. Cuba tengok ini, lo. Agaknya usin singa tertinggal pasika dia sebab nak cepat-cepat pindah dari kampung ni. Agaknya lah. Ibam, aku cepat ini, Ibam. Ibam, 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 hei Ibam, Ibam. Cepatlah! Aku jumpa Tin ni, Jibam! Tunggu sekejap. Jibam nak makan ni. Kau dah makan dah? Dah. Tadi aku makan lempeng. Tak. Kau nak minum tak, Mak? Tak nak. Cepat, Jibam. Jom. Ye, aku jumpa Tin. Jibam. Ha. Jaga. Jaga. Satu. Cepat. Satu, dua, tiga. Ibam, aku jumpa Tin tau. Kat mana? Kat mana tu? Kat mana dia? Hari ni kita nak main apa? Kita main... tangkap katak. Ni katak dah ada. Kita main lain lah. Boring lah. Kita main katak Tin. Ya, aku tak ada Tin. Tak apa, kau ambil Tin aku tiga. Tiga? Yeah, Jibam bagi aku Tin tiga. Jibam bagi aku Tin tiga. Jibam sini. Nanti Jibam. Jangan laju sangat Jibam. Jibam bagi aku Tin tiga. Jibam bagi aku Tin tiga. Jibam bagi aku tiga. Jibam, jangan main jauh-jauh. Balik awal tau. Ya, Mak. Ya, Mak. Selalu ada ibu dan keluarga di kampungku, gembira sentiasa. Ada kawan bersamaku, bersyukur pada yang satu. Mari bernyanyi bersama-sama, lupakan duka dan nestapa. Saya juga baik-baik sahaja. Tangan saya menjalankan. Ada ibu dan keluarga di kampungku, gembira sentiasa.